APD itu kan perlu untuk semua ya, jadi tidak memandang apakah dia bayi, karena prinsipnya sekarang ini kita harus melindungi semua. Bayi-bayi tentu agak sulit memberikan masker pada mereka, sehingga upaya yang maksimum atau yang terbaik untuk bayi sehingga dia terlindungi dari droplet kita memberikan dengan face shield. Tameng ini atau face shield ini kita buat di sini. Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak kita produksi sendiri sebetulnya, karena kan belum ada yang dijual untuk bayi-bayi. Yang dikatakan efektif maksimum tentu tidak ya, harus tertutup semuanya sebetulnya, hidung, mata, dan mulut. Nah, kalau bayi kan sulit, tapi kita sudah punya upaya untuk melindungi bayi ini sebisa kita.